Punya batu fosil keong lagi nih, satu lagi fosil keongnya ya. Nih, cakep banget. Untuk fosil keong yang ini dimensinya kita cek. Ini dim dimensi 18. Oke, dimensi 18 kali 18 kali 18 kali 18 karena ini bulat ya. Kali 11. Nah, ini untuk ukuran ring dia nomor 20 atau nomor 9 ya. Tuh, cakep banget ya, Bosku. Nah, untuk fosil keong ini berapa harganya? Ini harganya kita kasih cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel YouTube saya, Ardian Gemstool. Oke, Bosku, apa kabar semuanya Bosku hari ini? Semoga Bosku sehat selalu, seperti biasa ya, lancar selalu, dimudahkan selalu segala urusannya, segala aktivitasnya, semua dilancarkan ya. Hari ini aku mau review lagi batu akik yang antik ya. Ini yang unik-unik, yang keren-keren, dengan motif yang bagus-bagus, dengan harga juga yang sangat bagus juga. Nah, Bosku pecinta batu akik, batu unik antik, Bosku harus tonton video ini, jangan sampai dilewatkan, jangan sampai di skip-skip, karena banyak batu yang bagus, yang rare item ya, yang bakal kita review hari ini. Nah, Bosku, buat Bosku yang apa namanya, yang baru mampir, seperti biasa yang baru mampir, yang baru masuk di channel YouTube Ardian Gemstool ini, jangan lupa di subscribe dulu channel YouTube-nya di bawah sini ya, aktifin loncengnya dan dapatkan notifikasi untuk video-video selanjutnya ya. Jangan lupa kasih komen, kasih like dan share video ini sebanyak-banyaknya biar teman-teman Bosku semua juga bisa nonton video ini ya. Dan juga aku ucapin makasih banyak buat Bosku yang sudah setia, yang selalu setia dan akan tetap setia menonton channel ini. Aku ucapin terima kasih banyak. Semoga Bosku juga diberikan kelancaran dalam bisnisnya, dalam usahanya, juga dalam karirnya juga ditingkatkan terus ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke Bosku, biar gak lama-lama, langsung kita langsung aja cekidot videonya sekarang. Berangkat. Oke Bosku, langsung saja kita mulai review batunya sekarang. Nah, ini Bosku, untuk yang nomor satu kita punya batu apa Bosku? Oke Bosku, untuk yang pertama nih, nah kita punya batu combong nih Bosku. Wow, batu akik combong nih, buat Bosku pecinta batu akik combong nih, jangan sampai dilewatkan nih Bosku. Oke, kita cek dulu untuk dimensinya ya. Untuk dimensinya nih, mana tadi ya, nah, ini dia sigmatnya. Nah Bosku, untuk dimensinya ini kita cek, ini dim 25,5 kali 19. Ini tingginya 10 ya. Nah, ini untuk ukuran ringnya dia ring nomor 21 atau 9,5. Ini kita cek tuh di jari. Wow, mantap ya. Untuk 2122 ini cukup ukuran jarinya ya. Nah Bosku, buat combong ini berapa Bosku harganya? Untuk batu combong ini harganya kita kasih cuma 150.000 aja buat Bosku. Loh, combongnya bagus ya, combongnya bagus tuh Bosku ya. Buat Bosku yang minat, yang suka, langsung aja Bosku screenshot, kirim langsung ke WhatsApp kita sekarang juga. Oke, oke, kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 2. Nomor 2 ya. Oke, nomor 2 nih. Untuk nomor 2, nah kita punya batu nomor 2 ya. Oke, nomor 2 kita punya batu teratai hitam. Lah, mantap batu teratai hitamnya ini, kita cek dimensinya. Ini dim dimensi 18,5 kali 16 kali 8. Nah, ini untuk ukuran ringnya yang ternyata hitam ini ring nomor 18. Wow, mantap ring nomor 18 ya. Nah Bosku, buat yang ternyata hitam ini berapa Bosku harganya? Untuk yang ini harganya kita kasih 100.000 aja buat Bosku, nggak mahal-mahal ya. Kita kasih harganya 100.000 aja buat Bosku. Kalau Bosku minat, Bosku suka, langsung aja Bosku screenshot, kirim langsung ke WhatsApp kita sekarang juga. Aduh, mantap banget, cakep banget, cakep di jiwa, cakep di budget. Oke, oke Bosku, kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 3. Oke, nomor 3. Nah, ini untuk nomor 3 kita punya batu
Nomor 3 kita punya baterai ini. Untuk nomor 3 kita punya teratai. Nah, ini teratainya warna coklat atau kuning ya. Untuk yang ini dimensinya teratai yang ini dim 19, lebarnya 16,5 × 9. Nah, ini untuk ukuran ringnya dia nomor 20 atau nomor 9 nih, Bosku. Tuh, cakep banget ya. Mantap di jiwa nih, Bosku. Ini berapa, Bosku, untuk yang teratai ini harganya? Ini pun harganya kita kasih cuma 100.000 aja buat Bosku ya, buat Bosku yang minat, yang suka, langsung aja Bosku screenshot, kirim langsung ke WhatsApp kita sekarang juga selagi barangnya masih ready, oke? Okay? Oke, okay, kita lanjut lagi ke nomor yang berikutnya, nomor 4. Lanjut nomor berikutnya, nomor 4. Nah, Bosku, untuk nomor 4 kita punya nah, kita punya green chalcedon lagi. Wow, green chalcedonnya makin mantap, makin keren, makin ajib pokoknya ya. Nah, Bosku, untuk green chalcedon ini dimensinya kita cek, ini dim 17,5, oke, okay, kali 12,5, oke, okay, kali 8,5. Nah, ini untuk ukuran ring dia nomor 16. Untuk ukuran ring nomor 16 atau nomor 7. Nah, ini ringnya kecil ya, Bosku ya, buat Bosku yang jarinya kecil cocok banget nih. Nah, Bosku, buat yang green chalcedon ini berapa harganya, Bosku? Ini harganya kita kasih cuma 125.000 aja buat Bosku. Kalau Bosku suka, Bosku minat, langsung aja Bosku screenshot, kirim langsung ke WhatsApp kita sekarang juga. Oke, okay, mantap, nice di jiwa. Oke. Okay. Kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 5. Nomor 5. Nah, untuk nomor 5 kita punya mantap, kita punya ametis ya. Nah, ini ametis Brazil ya, Bos ya. Untuk ametis Brazil ini ringnya sudah pakai handmade monel ya, monel handmade ya. Nah, ini untuk monel ametis ini kita cek, ini dimensinya dim 19,5 × 16, tingginya ini tingginya 12, dan ini untuk ukuran ringnya dia nomor, aku kira ini dia nomor 17-an lah kira-kira ya. Ya benar, ini sekitar nomor 16-17 ya, Bosku ya. Tuh, ini ringnya monel handmade, bagus banget. Nah, Bosku, buat yang ametis ini berapa harganya? Untuk yang monel handmade ini harganya kita kasih 200.000 aja buat Bosku. Kalau Bosku suka, Bosku minat, langsung aja Bosku screenshot, kirim langsung ke WhatsApp kita sekarang juga. Tuh, cakep banget ya. Nice banget buat Bosku yang minat, yang suka, langsung aja Bosku screenshot, kirim langsung ke WhatsApp kita sekarang juga, oke? Okay? Oke, okay, kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 5. Ya, nomor 6. Nomor 6, sorry. Nah, ini untuk nomor 6 kita punya batu apa lagi? Oke, okay, nomor 6. Nah, untuk nomor 6 kita punya biru tinta ya, batu biru tinta. Tuh, biru tinta batu raja nih, Bosku. Buat Bosku yang minat, yang suka, boleh nih Bosku langsung digaskeun ya nih. Ini biru tinta batu rajanya kita cek dimensinya. Untuk yang ini dim 21, oke, okay, dimensi 21 kali 17, 21 kali 17 kali 7. Nah, ini untuk ukuran ring dia nomor 20 atau nomor 9. Tuh, cakep banget di jiwa, di jiwa, di jari. Nah, Bosku, buat yang ini berapa harganya, Bosku? Untuk biru tinta yang nomor 6 ini harganya kita kasih 350.000 aja buat Bosku. Kalau Bosku suka, Bosku minat, langsung aja Bosku screenshot, kirim langsung ke WhatsApp kita sekarang juga. Oke. Okay? Oke, okay, ya, kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 7. Untuk nomor 7 ini dia kita punya batu ini. Nah, kita punya batu rambut cendana. Wow, rambut cendananya ini rambut cendananya rambutnya gondrong ya, maksudnya banyak gitu, bagus banget ya. Untuk rambut cendana ini kita cek untuk dimensinya ini dim. Rambut cendana ini dimensinya dim 18 kali 11 kali 7. Nah, ini untuk ukuran ringnya dia nomor 20. Ringnya nomor 20. Nah, Bosku, buat rambut cendana ini berapa harganya? Untuk yang ini kualitasnya beda ya, Bosku ya. Ini harganya kita kasih 220.000 aja buat Bosku. Kalau Bosku suka, Bosku minat, langsung Bosku screenshot, kirim langsung ke WhatsApp kita sekarang juga. Bukan lihat kecilnya, tapi kualitas batunya. Ini rambutnya rambut bule ya, Bosku ya. Tuh. Mantap ya. Oke. Buat Bosku yang minat, yang suka, langsung aja Bosku screenshot, kirim langsung ke WhatsApp kita sekarang juga. Kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 8. Untuk nomor 8, nah, untuk nomor 8 kita punya
Nah, kita punya fosil keong. Wow, fosil keong ini bagus banget, cakep banget ya. Keren banget nih, limited edition ya bosku ya nih. Buat bosku yang minat yang suka langsung aja gaskan. Ini kita cek untuk ukuran dimensinya ini dim 18 kali 18 tingginya ini 9 ya. Nah, untuk ukuran ringnya dia nomor 23 ya. Ringnya nomor 23 tuh, 23 atau 10,5, mantap jiwa ya, keren banget tuh, cakep banget, klasik banget ya. Nah bosku, buat yang fosil keong ini berapa bosku harganya? Untuk fosil keong ini harganya kita kasih 250.000 aja buat bosku. Kalau bosku suka, bosku minat, langsung bosku screenshot ini fosilnya bagus banget ya, kualitasnya yang bagus ya. Kalau yang biasa-biasa kita kasih 100.000 walaupun besar, tapi yang ini beda kualitasnya ya bosku ya. Tuh, buat bosku yang pecinta batu fosil, keren banget nih buat bosku koleksi, oke? Oke ya, kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 9. Untuk yang berikutnya nomor 9. Nah, untuk nomor 9 kita punya batu nomor 9. Nah, kita punya batu pusar ya. Kita punya batu pusar bumi. Ini kita cek dimensinya. Ini langsung ketinggian. Dimensi 20 kali 20 kali, tingginya 14,5 dan ringnya ini nomor 17 ya. Nah bosku, buat yang ini ringnya nomor 17 tuh, mantap banget ya, keren banget, gede banget, nong-nong banget. Ini berapa harganya bosku? Ini harganya kita kasih cuma 125.000 aja buat bosku. Kalau bosku suka, bosku minat, langsung aja bosku screenshot, selagi murah ya, langsung aja screenshot, kirim langsung WhatsApp kita sekarang juga, oke? Oke, kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 10. Yang berikutnya nomor 10 nih. Untuk nomor 10 bosku, kita punya batu apa lagi? Nah, untuk buat nomor 10 kita punya, wow, kita punya fosil kayu liwung. Wow, mantap. Ini dia batu fosil kayu liwung ya. Nah bosku, untuk yang fosil kayu liwung ini dimensinya dim, ini dim 19, oke, dimensi 19 kali 15,5 kali tingginya 11 ya. Nah ini untuk ukuran ring dia nomor, ringnya nomor 15 atau 6,5 ya. Tuh, mantap jiwa ya. Nah bosku, buat fosil kayu liwung ini berapa bosku harganya? Untuk yang ini harganya kita kasih 150.000 aja buat bosku. Kalau bosku suka, bosku minat, langsung aja bosku screenshot, kirim langsung ke WhatsApp kita sekarang juga tuh. Mantap ya, fosil kayu liwung, oke? Oke, kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 11. Yang berikutnya nomor 11. Nah untuk nomor 11 kita punya batu, kita punya batu bumblebee. Wow, bumblebee motifnya keren banget ya. Motifnya keren banget, klimis banget nih, aji banget ya. Ini dimensinya kita cek. Untuk bumblebee yang ini dimensinya dim 24 ya kali 24 kali 24 kali 19 ya. 24 kali ya 19. 24 kali 19 kali 9. Nah, ini untuk ukuran ring dia nomor, diperkirakan sekitar nomor 18 atau nomor 8 ya, bosku tuh. Wow, mantap banget, ini gambarnya juga bagus banget ya. Nah bosku, buat yang bumblebee ini berapa bosku harganya? Untuk yang ini harganya kita kasih 150.000 aja buat bosku. Antik dan unik gitu ya. Unik dan antik tuh, cakep banget ya. Buat bosku yang minat, yang suka batu-batu unik antik, ini cakep banget buat bosku koleksi, oke? Oke bosku, buat bosku yang minat, yang suka langsung aja screenshot, kirim langsung ke WhatsApp kita sekarang juga. Oke, kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 12. Nomor 12, oke, untuk nomor 12 kita punya batu apa lagi? Untuk nomor 12 kita punya, nah kita punya natural red garnet. Waduh, mantap ya. Untuk natural red garnet ini dimensinya kita cek, ini dim 17 kali 12,5 kali 7. Nah ini untuk ukuran ring dia nomor 18 atau nomor 8 ya. 18 atau nomor 8. Nih, nah bosku, buat yang ini berapa bosku harganya? Untuk yang ini harganya kita kasih 300.000 untuk red garnetnya ya. Buat bosku yang minat, yang suka langsung aja bosku screenshot, kirim langsung ke WhatsApp kita sekarang juga. Tuh, cakep banget ya. Mantap jiwa, kualitasnya mantap. Oke, Black Mamba, Black Mamba. Oke bosku, kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 13. Nomor 13. Nah, untuk nomor 13 kita punya batu. Nah, kita punya batu combong lagi bosku nih. Batu combong lagi nih bosku. Buat bosku yang minat, yang suka langsung aja screenshot, ini kirim langsung ke WhatsApp kita nih. Ini dimensinya 26, oke, 26 kali 19 kali 11.
ringnya nomor 19 ya. Nah ini untuk bodinya tuh, mantap ya, jarinya ring 19 ya. Nah bosku, buat combong ini berapa harganya? Untuk combong ini harganya kita kasih 150.000 aja bosku ya. Unik banget, antik tuh, combongnya tembus sampai ke bawah tuh. Mantap ya, mantap jiwa ya, buat bosku yang jomblo, buat bosku yang seneng batu unik antik ya, bosku boleh ya pakai batu ini ya. Oke bosku, oke kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 14. Nomor 14, oke. Untuk nomor 14 kita punya batu ini dia. Nah, kita punya Yaman Ajaza ya, Ajaza ya. Kita punya Yamannya. Ini dimensinya kecil ya, dimensinya dim untuk size kantoran, dimensinya dim 12,5 x 9 x 7. Nah, ini untuk ukuran ringnya juga ini kecil 15 ya. Ini cocok banget buat bosku dipakai di jari kiri tuh. Nah, bosku untuk yang Yaman Ajaza ini berapa bosku harganya? Untuk yang ini harganya kita kasih cuma 150.000 aja buat bosku ya. Tuh, keren banget. Buat bosku yang minat, yang suka, bosku bisa langsung screenshot, kirim langsung ke WhatsApp kita sekarang juga. Ini ringnya bisa di resize juga ya, tapi ini bawaannya ring 15 atau 6,5, oke? Oke ya, kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 15. Yang berikutnya, nomor 15. Oke, untuk nomor 15, nah, kita masih punya batu Yamannya lagi ya. Tuh, cakep banget batu Yaman Ajazanya ya. Nah, ini kita cek dimensinya. Ini dim, wow, mantap. Ini dimensinya besar. Ini dim. Ini dimensinya dim 25 ya kali 25 kali 17,5 18,5 kali 18,5 tingginya. Tingginya 17, Masya Allah, mantap banget ya. Ini ringnya dia nomor 20 atau nomor 9 ya. Tuh, cakep banget, wow, mantap ya. Nah bosku, buat yang mana saja ini berapa harganya yang gede ini? Ini harganya kita kasih cuma 250.000 aja buat bosku. Kalau bosku suka, bosku minat, langsung aja bosku screenshot, kirim langsung ke WhatsApp kita sekarang juga, oke? Oke, ya kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 16. Yang berikutnya nomor 16. Oke, untuk nomor 16 kita punya batu ametisnya lagi. Wow, ametisnya mantap banget. Ini dimensi ametisnya itu dim 24. Oke, 24 x 18 x 10. Nah, ini untuk ukuran ringnya dia nomor 18 ya, ringnya nomor 18 atau 17-18 ya. Nah ini ringnya ring handmade Monel ya, tuh mantap banget. Ini bosku berapa harganya? Untuk yang ini harganya kita kasih 250.000 aja buat bosku. Kalau bosku suka, bosku minat, langsung aja bosku screenshot, kirim langsung ke WhatsApp kita sekarang juga, oke? Oke ya, cakep, cakep banget. Oke bosku, tuh mantap jiwa. Oke, kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 17. Nomor 17 ya. Nomor 17. Oke, untuk nomor 17 kita punya, nah, kita masih punya Green Chalcedon satu lagi yang mantap, yang keren, yang ajib tuh. Mantap jelita. Ini dimensinya dim 15. Dimensi 15 x 11,5 x 8. Nah, ini untuk ukuran ringnya dia nomor 15 atau nomor 6,5. Wow, mantap ya. Mantap banget nih bosku tuh. Nah bosku, buat yang ini berapa harganya? Green Chalcedon ini harganya kita kasih cuma 125.000 aja. Kita lap dulu. Harganya kita kasih cuma 125.000 aja buat bosku yang minat, yang suka, langsung aja gue bosku screenshot, kirim langsung ke WhatsApp kita sekarang juga, oke? Oke, kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 18. Nomor 18. Nah untuk nomor 18, nah kita pasti punya Kecubung Ice rambut ya. Ini juga rambut bule ya tuh. Ini dimensinya kita cek, ini dimensinya dim 21,5 x 18 x 11. Nah ini ringnya dia nomor 22 atau nomor 10. Wush, mantap ya. Nah bosku, buat yang ini berapa bosku harganya? Untuk yang ini harganya kita kasih cuma, harganya cuma 100.000 aja buat bosku. Kalau bosku suka, bosku minat, langsung aja screenshot, kirim langsung ke WhatsApp kita sekarang juga, oke? Oke ya, kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 19. Nah untuk nomor 19 kita punya batu apa nih bosku ya? Untuk nomor 19 kita punya batu ini.
Kita punya, wow, kita punya teratai hitam lagi ya bosku ya. Untuk teratai hitamnya, ini kita cek dimensinya. Ini dim 22,5 x 18 x 10. Wow, mantap banget. Ini ringnya dia nomor 16 atau nomor 7. Ini ringnya titanium ya, jadi nggak bisa di resize. Nah, ini titanium super buat bosku yang kemarin nyari titanium super nih. Kebetulan banget ini kita punya satu yang pakai titanium super ya. Ini ringnya nomor 7 dan ini harganya kita kasih cuma 125.000 aja buat bosku. Kalau bosku suka, bosku minat, langsung aja bosku screenshot kirim langsung ke WhatsApp kita sekarang juga, oke? Oke, kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 20. Untuk nomor 20 nih, ini kita punya combong lagi, satu lagi. Wow, combongnya ini combong Rusia ya bosku ya. Nah bosku, ini dimensinya dim 23,5 x 18,5 x 11. Nah ini untuk ukuran ringnya lumayan besar. Ini ringnya nomor 25, masya Allah, ringnya nomor 25 ya bosku ya. Nih buat bosku yang jarinya gede banget, pas banget, cocok banget ini ringnya nomor 25, gak usah di resize lagi. Dan ini bosku, berapa harganya? Ini harganya kita kasih cuma 150.000 aja buat bosku. Kalau bosku suka, bosku minat, langsung aja bosku screenshot kirim langsung ke WhatsApp kita sekarang juga, oke? Oke, ya kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 21. Untuk nomor 21 nih, kita punya Yaman Azazel lagi, satu lagi. Wow, yang mantap, yang kecil-kecil ini, cakep banget. Ini dimensinya 12 x 10 x 8. Nah, ini untuk ukuran ringnya kita cek ya, untuk ukuran ringnya dia nomor 17 atau 7,5. Itu wih, cakep ya. Nah bosku, ini berapa harganya? Ini harganya kita kasih 150.000 aja buat yang mana jaza ini ya. Tuh mantap ya, aduh mantap, gurih-gurih ya. Oke bosku, buat bosku yang minat, yang suka, langsung aja bosku screenshot kirim langsung ke WhatsApp kita sekarang juga. Kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 22. Nomor 22, nah untuk nomor 22 kita punya rambut cendana yang besar. Wow, mantap nih. Ini banyak susuknya ya tuh. Mantap. Nah bosku, buat yang rambut cendana ini dimensinya dim, ini dimensinya dim berapa nih? Dim 23,5 x 17 x 10. Nah ini ringnya dia nomor 23 dan ini bosku, berapa harganya? Untuk yang rambut cendana ini agak spesial ya, ini harganya kita kasih 250.000 aja buat bosku. Kualitas dijamin bagus ya, dijamin mantap ya, harga sesuai kualitas pokoknya ya bosku. Tuh cakep. Oke bosku, buat bosku yang minat, yang suka, langsung aja bosku screenshot kirim langsung ke WhatsApp kita sekarang juga. Kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 23. Nomor 23. Untuk nomor 23 kita punya biru tinta batu raja lagi ya. Biru tinta batu raja. Nah, ini dimensinya kita cek, ini dim 20 x 20 x 14. Tingginya ini sekitar 13 ya, karena ini tebal banget. Ini ringnya nomor 17 atau 7,5. Ini ringnya alpaka, tapi kita tutup ini ya, buat handmade dengan kuningan nih. Tuh ada ya, ini kita buat dengan kuningan ya. Nah bosku, buat yang ini berapa harganya? Untuk yang ini harganya kita kasih 400.000 ya, untuk biru tinta batu raja yang ini ya. Cakep banget kualitasnya tuh, aji banget ya. Oke, buat bosku yang minat, yang suka, langsung aja bosku screenshot kirim langsung ke WhatsApp kita sekarang juga. Oke, kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 24 ya, kita ganti dulu ya. Buat bosku yang minat yang ini adalah nomornya nomor 23, sorry nomornya hilang. Bosku bisa langsung bisa screenshot dulu ya dengan nomor 23 ini ya bosku ya. Tuh, oke sudah di screenshot. Oke, kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 24 sekarang ya. Nah ini untuk nomor 24 kita punya batu fosil keong lagi nih, satu lagi fosil keongnya ya. Nih cakep banget. Untuk fosil keong yang ini dimensinya kita cek, ini dim dimensi 18. Oke, dimensi 18 kali 18 karena ini bulat ya, kali 11. Nah ini untuk ukuran ring dia nomor 20 atau nomor 9 ya. Tuh cakep banget ya bosku. Nah untuk fosil keong ini berapa harganya? Ini harganya kita kasih cuma 250.000 aja buat bosku. Kalau bosku suka, bosku minat, langsung aja screenshot kirim langsung WhatsApp kita sekarang juga, oke?
Oke, kita lanjut ke nomor yang berikutnya. Nomor 25. Nomor 25, satu nomor terakhir untuk di sesi video hari ini. Nah, ini wow, kita punya ya, ametisnya yang besar lagi ya, dengan ring monel handmade ya, keren. Ini ametisnya, kita cek ini dimensinya dim 26. 26 × 21. 26 × 21 × tingginya ini 15. Gede banget. Ini ringnya nomor 19 atau 18 atau 19 ya. Ini ringnya lebih ke 18 ya. Ringnya lebih ke 18 tuh, gede banget. Nah, bosku, buat ametis ini berapa harganya? Untuk yang ini harganya kita kasih 250.000 aja buat bosku ya. Kalau bosku suka, bosku minat, langsung aja bosku screenshot, kirim langsung ke WhatsApp kita sekarang juga. Buat bosku yang borong-borong nanti kita kasih diskon, oke? Okay? Oke, okay, bosku, cukup, terima kasih, sampai nomor 25. Nah, bosku, gimana barusan? Bagus-bagus ya, sudah yang kita review. Semoga ada yang pas, semoga ada yang cocok ya. Acak-acak aja sama bosku, pilih-pilih mana yang cocok, mana yang bagus, langsung dibungkus ya. Caranya seperti apa? Bosku tinggal screenshot aja videonya ya, screenshot videonya, kirim langsung ke WhatsApp kita yang ada di bawah video ini. Nih, screenshot, cekrek, langsung kirim ke WhatsApp kita. Nah, nanti untuk pembayarannya bosku bisa melakukan transfer melalui akun melalui rekening bank atas nama Ardian Sandi Dayat, atas nama saya sendiri ya. Di bawah deskripsi ini, di situ ada rekeningnya, ada BCA dan BRI ya. Dan juga buat bosku yang mau melakukan COD atau transaksi cash on delivery ya, bayar di tempat atau bayar di rumah, bosku bisa melakukan transaksinya melalui akun Shopee kita ya. Nanti bosku bisa pilih barangnya dulu ya, seperti biasa di screenshot dulu, kirim ke WhatsApp. Nanti kalau udah deal barangnya, deal harganya, cocok barangnya, cocok harganya, nanti kita akan upload ke Shopee dan kita kasih linknya sama bosku. Jadi bosku tinggal klik aja, tinggal order, tunggu barang di rumah ya. Oke, okay? Jelas ya. Buat bosku yang mau bertanya juga, bosku bisa lanjut ke WhatsApp kita ya. Oke, okay, bosku, makasih banyak buat bosku yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah share juga, dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, di subscribe dulu. Dan aku ucapin makasih banyak juga buat bosku yang sudah borong-borong di Ardian Gamesun, yang sudah berlangganan di Ardian Gamesun, terima kasih banyak. Semoga berkah selalu dan jaya selalu juga buat bosku dan Ardian Gamesun. Jangan lupa buat bosku yang borong-borong, nanti bosku bisa dapetin ini topi yang keren dari Ardian Gamesun ya, buat bosku. Oke, okay? Bosku, gitu aja, makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.